Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di D2G Channel. Ya sahabat, siapkan wadah untuk mencuci ayam. Potongan ayam dalam satu ekor ada yang 8, ada yang 10 potong sampai 12 potong. Cuci ayam hingga bersih. Saya mencucinya ya sahabat sampai 3 kali pencucian. Satu kilogram ayam potong, 4 siung bawang putih, 1/3 atau 1/2 sendok teh garam, 1/3 sendok teh merica bubuk, 1/3 sendok teh ketumbar bubuk. Siapkan cobek atau ulekan. Masukkan semua bumbu ke dalam cobek. Diulek sampai halus. Campurkan bumbu halus ke dalam wadah yang telah berisi ayam. Kemudian diremas-remas atau dicampur sampai merata. Kemudian tutup hingga rapat. Masukkan ke dalam freezer. Tunggu hingga 8 sampai 24 jam agar bumbunya meresap. Ya sahabat, ayam yang telah dimarinasi ini bertahannya sampai 6 hari aja ya sahabat. Atur suhu kulkas di titik beku antara 3,5 sampai 5 ya sahabat. Terima kasih, selamat mencoba.